berita ya. Karena durasinya mepet nih, kita langsung pengen mendengarkan ucapan mungkin dari ayah dan juga manggilnya apa sih Kak Ros, mami ya? Hah? Ibu bapak. Ibu dan bapaknya Kak Ros, silakan Om. Itu Pak Ros ya, Pak Ros. Pak Ros, silakan. Semua Ros ya. Lah emang ya, namanya dari Pak Ros, dari bapak itu. Oh, pang nama belakang. Pak Ros, silakan Pak Ros. Ya, jadi namanya dia itu, nama saya kan Rosvianto. Rosvianto. Ibu namanya Hari Murni. Ah, kok kebalik yang cewek yang mana? Iya, karena itu. Benar. Kita janjian. Ya, kita janjian kalau punya anak perempuan nama saya, kalau ya, punya anak laki nama dia. Hari. Oh. Taunya anaknya cewek. Ternyata semua. Dianugerahi 4 cewek semua. Wah. Oh. Ini. Iya. Anak pertama. Ini anak yang pertama. Nyangka enggak sih Pak Ros dari kecil? Kak Ros tuh memang kelihatan enggak, maksudnya bakat-bakatnya memang besarnya pengen kelihatan dia, nih, teman kelihatan memang. Ini teman-temannya ada nih. Coba disami deh ibu deh, ibu cerita dong, Bu. Kelihatan sekali, soalnya daya khayalnya tinggi. Oh, daya khayalnya tinggi banget. Agak halu ya Kak Ros. Cepat dan galak. Halu banget ya kan. Oke, okay. Sambil kita ngobrol-ngobrol bersama dengan keluarga Kak Ros, dan juga ini ada sahabat-sahabat Kak Ros, ada yang dari SD, ya Mbak ya? Ya ini, ada ini, yang dari juga. SMP, ada teman dance-nya, tahun berapanya gak usah disebut lah ya. Tapi juga di sebelah kanan seperti bisa dilihat ini ada Vina yang lagi menggambar ya. Ini spesial sekali, nanti akan diberikan kadonya kepada Kak Ros ya. Boleh diambil lukisan ya. Lukisan. Nanti kalau udah selesai saya langsung bilang ke teman-teman kreatif, nanti langsung bisa ditebus aja satu. Emang di pasar seni. Nanti lewat Melani yang dibayarnya ya. Nah, luar biasa. Hah? Ada orang spesial juga yang mau ucapin juga. Mau jadi kecil lu. Siapa? Banyak banget siapa sih yang mau banyak banget yang sayang sama Kak Ros. Siapa sih? Ini dia orang yang spesial di hatinya Kak Ros. Ini rela-rela dengan perjuangan datang ke sini, silakan. Ibu ya. Eh, cium enggak? Terima kasih ya. Ini Sean, anak yang di Soraya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Sean. Dari sekolah lah langsung. Kamu dari sekolah langsung. Aduh, terima kasih. Tunggu, Sean. Tunggu, ini bisa ada yang panas nih, ada yang emosi. Kasihan Dedi. Tapi ini spesial informasi, Sean ini pulang sekolah. Terima kasih. Nggak buang matahari sih lu. Sekolahnya pakai AC. Pakai AC. Sean ini spesial tadi pulang sekolah ya sayang, karena macet. Dia tadi langsung naik ojek bawa bunga spesial buat Kak Ros. Ojek online. Kenapa Sean ini diundang? Karena kemarin itu saya lihat Andi Soraya sama Sean. Karena saya taunya Sean itu dari kecil kan, dari kecil dia. Karena kan saya mau bawain acara Infotainment udah dari puluhan tahun yang lalu ya. Itu Sean masih kecil, sekarang begitu kemarin saya lihat Sean udah gede. Gede banget. Maminya lihat dong, aduh. Jadi sebetulnya saya penasaran, pengen undang Sean ke sini ke Rumpi. Ternyata datang spesial, thank you banget. Dia bilang ini, oh Tante Penny ulang tahun ya, yaudah aku datang deh cepet-cepet. Aduh baik banget. Akan jalan macet, dia sampai naik itu loh. Oh, ojek. Oke, ini ada buktinya juga nih ya. Jadi ini kita punya bukti bahwa beneran Kak Ros ini mengagumi Sean. Oh iya. Mana? Ini Kak Ros gak pernah tahu bahwa ada ini. Oh bukan? Bukan. Oh audio doang, oke silakan kita dengarkan. Silakan. Piti. Cakep banget dia Kak Ros. Cakep banget, Bu. Gimana ngamar Joni mah? Oh, kalau anak Joni kan laki ya. Jadi kan masih unyu. Oh, imut. Kak Ros pertama kali ketemu Sean itu di Insert Award, gue cuma lihat dong, lucu banget tuh anak gitu. Untuk kategori anak artis itu tuh baru gitu loh. Begitu gue pulang sana naik ojek. Itu direkam sama teman-teman kreatif ya, pada saat mereka nanya-nanya Kak Ros, tapi Kak Ros tuh nggak sadar direkam gitu. Kenapa sih? Untung yang direkam itu bukan yang lain, banyak lagi. Tapi Sean, kamu kan dulu masih kecil banget. Beda tipis kok, nggak beda tipis.
kering, tipis kering. Tipis banget. Mukanya sih enggak jauh beda sama Dedi, ya kan? Enggak jauh beda ya kan. Rambut cuma enggak beda gondrong sama enggak doang. Beda gondrong. Eh, Dedi dulu gondrong, ada lagunya. Dulu rambutku gondrong. Sama-sama cakep, cuma beda nanjaknya doang kali ya. Oke, baik. Kak Ros sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih semua. Terima kasih. Yang paling penting, semoga Kak Ros sehat. Itu yang paling penting, karena kalau Kak Ros sehat bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Amin ya. Joshua mungkin ada yang pengen disampaikan. Ya pokoknya happy birthday, sukses terus buat Kak Ros, juga tim Rupi, semuanya makin sukses, makin menanjak. Dan kita lihat di sana udah jadi kayaknya ya. Ya final, udah jadi ya. Thank you. Udah jadi. Belum jadi. Belum jadi. Udah jadi. Udah jadi. Udah. Jadi. Udah. Itu udah kebentuk. Harus ini dong. Iya, kan iya. Yang ulang tahun nih. Iya. Bisa ini nih punya sesuatu yang khusus. Oke. Okay. Nanti sama-sama kita tabur ya. Oke. Okay, okay. Satu, dua, tiga. No kita, secret. Betul. Pokoknya ntar kita bakalan seru-seruan lagi di jam yang sama. Bukan sama jangan lupa sama. Saksikan kejutan ulang tahun Melani Ricardo Februari tahun 2020.